Masih ingat Hilton Moreira, mantan penyerang Persib asal Brasil, ini kabarnya sekarang. Hilton Moreira adalah salah satu pemain asing senior yang sudah malang melintang berkarir di Indonesia. Mulai dari Delta Sidoarjo, Persib Bandung hingga Sriwijaya FC pernah dibela penyerang asal Brasil ini. Aksinya di lapangan hijau tentunya memanjakan mata pecinta sepak bola tanah air kala itu. Lantas, bagaimana kabar Hilton sekarang? Melansir dari akun Instagram pribadinya @HiltonMoreira10, tampak kondisi Hilton masih bugar. Ia kerap membagikan momen saat sedang berolahraga, seperti angkat beban hingga bermain sepak bola. Walaupun sudah lama tak merumput di Indonesia, Hilton tampak masih mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Ia sempat memposting dukungan untuk melanjutkan Liga 2 dan Liga 3 yang ditunda beberapa waktu lalu. Hilton tampak bahagia ditemani sang istri dan kedua anaknya. Tampak beberapa postingan yang memperlihatkan keharmonisan rumah tangga mereka. Melansir dari Tribun Jabar, Hilton mengaku saat ini sedang berkuliah di salah satu universitas olahraga yang ada di Brasil. Hal ini kata dia dilakukan sebagai persiapan untuk masa depannya. Pemain yang memulai karir di Indonesia bersama Delta Sidoarjo ini mengungkapkan, mengambil lisensi kepelatihan di Brasil membutuhkan waktu cukup lama. Di Brasil, lanjut dia, butuh waktu sekitar 2 tahun untuk seseorang bisa memiliki lisensi kepelatihan. Selain berkuliah dan mengambil lisensi kepelatihan, Hilton pun mencari uang dengan cara bekerja sebagai security dan memiliki usaha barbershop. Hilton mengaku, sangat menikmati kerja sebagai seorang security. Selain bisa melindungi orang, Hilton mengaku banyak anggota keluarganya bekerja sebagai polisi.